Đâu phải đây bé. Yes. Cảm xúc cho người con đường kia. Mari kita ucapkan bismillahirrahmanirrahim. Inilah dasar babak pertama. Dari kanan Mas Fadil Akbar sudah kembali ada Mas Erus. Wow, itulah kembali yang disebut sapu rasuk dari Ken nomor 4. Dia lahir dan terbukti dari menjadi satu kosong. Mangkrai. 1-0 saja akhirnya beriman. Mari lagi-lagi coba-coba. Dapat apa? Dari tangan Ken Cuping Syafisnya. Diterangkan dari manjakannya bisa-bisanya berhasil. Kawan-kawan aksi dari yang kecil yang padu sering menumpui maka perlukan menjadi 2-0. 2-0 saja hadirin yang beriman kembali lagi-lagi berjibaku dari serangan-serangannya mata dengan begitu cepatnya lagi-lagi. Oh, ada penyerangan lagi yang masih kecil. Bisa-bisanya tadi lagi-lagi yang berubah menjadi 3-0. Dari
Dazari yang prima. Ikan yang coba mencoba down sangat baik. Tipis manis dan gerakan dari Mas Ali. Ternyata lagi-lagi bagaimana? Neti tadi dilakukan oleh Ali maka terbuka berbunyi 8 masuk. Tinggal satu lagi bikin sama. Lagi-lagi Alkohol pelakon terbaca. Ini mengawal, maka kedudukan di 15-17. 15-17 saja hadirin yang beriman.
kembali lagi-lagi ke lapangan dan coba mencoba mantang dan alam ke belakang sambung menyapu orangnya. Ken menyapu bola tadi dengan pukulan yang mantap dan menghasilkan poin menjadi 18-15 saja dengan berikan kembali kita ya. Ah, kita kembali siapa di sana? Cisa. Kembali jatuh kembali dan Cece. Sama. Pressingnya tak ampuh tadi. Di budayanya tak berguna dari makanya juga menjadi 19-15. Tidak 15 saja di tempat lagi-lagi shot bisa. Seperti ini bola cepat seorang hadir dalam apa tundukan perubahan jika 16-19 saja di tempat ini kembali lagi-lagi coba mencoba kekuatan dan loss pass Ken-Ken yang digawangi oleh seorang Arsil begitu indah dan menikmatinya tumpuknya yang benar-benar jeduk tadi 20-18 saja sambung menyapu kembali terhenti kali pengawalan dari makabur ke 21 Abelas untuk teko kembali diminta ofisial daripada nama besar dua putri kami ya kita lihat kembali lagi lapangan atlet-atlet sudah nampak hadir kembali di posisinya masing-masing posisi bola dikuasai oleh seorang Ali bagaimana tekonya sudah habis untuk dua putri hanya dua kali untuk tekonya jadi tengah lagi-lagi servis disilangkan mantap Mas Eko dan ada pengawalan yang sedikit Eyo di sana. Oh bisa dan bisa mana seperti ini kualitasnya lebar ternyata memang masuk tadi disebut Poli Power Gen Politik Net maka kedudukan berubah menjadi 17-21 saja kekeduaan 17-21 saya jadi kembali lagi-lagi kali ini coba mantap iya lepas kecos iya tadi lepas kita lihat mulus maka kedudukan berubah kali ini menjadi 22-17 saja diri kembali lagi-lagi ke lapangan jumping service kelana ingin sulit dan masuk memang pakar terbukar 23-17 saja diri kita lihat lagi-lagi survei membuktikan mantap ada kekuatan anda Eko tadi yang coba mencoba dan menjadi 24-17 saja ini yang bermain kembali lagi-lagi wow kali ini yang benar-benar sampai dan berubah di 18-24 saja kita lihat dari tangan Mas Eko untuk bisa setidaknya memperkecil ketertinggalan kembali mantap saja dan jauh geprek yang benar-benar tadi ditawar oleh Mas Eko maka kedudukan menjadi 19-24 saja ini kembali lagi-lagi ya kembali pengawalan dari nama dari tanda bukti maka kedudukan 20-24 poin sedikit demi sedikit lawan menjadi bukit kota mengatakan mudah dan dapat dikejar masuk percaya sangat mudahnya Arsil dari maka habis lari bolanya dengan skor 25-20 di set pertama